Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Ade TV. Nah guys, sekarang saya berada di Sanjak ya, Sentul, Kabupaten Bogor. Nah, kita mau ngeliat proses pembuatannya baju Tokyo Revengers yang lagi sedang viral ini. Oke guys, ikutin videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini berkembang. Terus pembuatan jaket Tokyo Revengers Kauman. Oh ya, editnya tuh. Dia malu-malu ya. Dia lagi di editnya. Iya, kalau enggak satu-satu susah ya. Oh, berarti ini harus satu-satu nih, Bang. Satu-satu. Soalnya kan nanti tiap buat ke proses sablonnya jadi lebih enak kalau misalkan satu. Oh. Ini full ya belakangnya ini ya? Iya. Jadi setiap gambar yang mau disablon, misalkan ini buat posisi belakang gitu ya. Harus dipisahin sama posisi yang depan. Rumit guys, ngeditnya nih, kita ngeliat aja. Di tangan ini ya? Iya. Ini warna. Nah, ini lambang Toman nih. Warnanya merah, Bang. Jangan pink. Jadi bukan Toman. Tapi merah apa harus emas dia nanti jadinya maunya? Apa nih? Warnanya. Biasanya warna merah sih. Merah? Iya. Ini emang gini kan logonya? Kayak gitu nih. Ini kecil ya? Ya, ban berarti kayak apa sih? Ban tangan ya? Oke. Ya, tinggal print. Tinggal di print. Ya. Walhala. Kecilin gak mau kecilin apa enggak? Pas sih Bang sih. Pas. Nah guys, sekarang kita udah sampai nih ya di Sadere Company. Kita cek ke dalam untuk bagian pencetakan sablon serta pembuatan jaket. Nah, iya guys. Nah, ini kan Bang siapa nih, Bang? Udah. Iya. Nah, dia namanya Bang Uda. Si Bang, sekarang proses apa nih, Bang? Lagi masang registeran nih buat di screen. Oh, pasang register. Iya, biar posisi biar lurus. Nah, Bang, boleh nanya nih, Bang. Biasanya kalau sablon itu ada berapa macam, Bang? Ada banyak sih, Bang. Ada banyak? Iya. Yang awal jenis rubber. Rubber. Plastisol. Plastisol. Discat. 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 Plascat. Pascat. Iya, masih banyak juga, cuman gua belum benar-benar terjun. Oh, benar. Kalau teknik yang lain iya. Baru itu aja. Ini Sadere Company berdiri tahun berapa nih, Bang? Udah berapa lama ya? Baru berjalan berapa tahun? Hampir mau 2 tahun. Wah, lama juga, lumayan nih. Lumayan.
Nah, sekarang proses pembuatan ini nih ya, jaket Tokyo Revenger tim Walhalla. Nah, ini namanya apa nih, Bang? Screen, Bang. Screen. Dibawa obat. Obat itu, Bang. Iya, iya. Biar nanti jadi gambar. Rumit juga, Bang, ya? Lumayan, Bang. Kita naik ke proses naikin gambar nanti. Proses naikin gambar, ya? Iya, kita alami pakai matahari aja. Alami guys, pakai matahari ini. Pakai matahari. Baru minyak. Ini minyak apa nih? Minyak sayur. Oh, minyak sayur. Itu biar enggak nempel aja, no? Biar munculin si gambar ini nih. Oh, ke ini dia. Dan si obat ini enggak bisa kena sinar. Oh, enggak boleh ya? Enggak boleh. Oh, kertasnya juga sama, Bang? Iya. Minyak. Ini guys, pembuatannya guys, proses pencetakan gambar ke apa sih ini? screen ke screen. Ke minyak kelapa. Harus rata guys. Iya, rata. Sekarang keluar. Yes. Biar kena sinar matahari. Kalau kata orang bule mah ini ya. Orang bule berjemur ya. Udah. Ternyata sebentar. Bentar, Bang. Dia jadi kayak gini. Oh, jadi kelihatan ini ya gambarnya. Kita semprot. Kita kasih air. Dulu. Mantap nih. Kasih air. Siram dulu. Proses apa nih, Bang? Penyemprotan dia kenapa nih, Bang? Biar nanti dikirim sabun. Oh, sabun biar gambarnya keluar gitu? Iya. Oh, biar gambarnya keluar ya. Thank you.
Kita keringin dulu sampai kering baru nanti kita belum hasilnya. Tinggal nunggu kering dulu nih. Keren guys, tim Wahala nih. Siapa nih tim Wahala yang mau bikin? Tinggal datang aja di Saderi Company ya, di daerah Sanja. Proses penyablonan tim Wahala. Tim Wahala Top Fury Avengers. Jangan ya, tutup ini mereknya. Hah? Ya. Serah banget. Ya nanti endos. Gue beli soalnya di cat beli ya. Untuk cat harus ditutup bang. Terus angka endos lagi. Kita balikin. Ini balikin. Nah, yes, warna hitam. Kalau ini aneh nggak mau, jangan aneh yang ngesrut lagi, ntar hancur lagi, ngesrut. Kiatan. Hasilnya Zoom meeting masih ya, satu timpalan lagi tuh bang, timpal lagi dua kali serudut cuy. Ini mas, ini masih ada finishingannya lagi. Oh masih ada yuk finishing. Yeah. Kalau finishing beda lagi dong? Cuma nunggu misalnya sini belum ada. Jadi masih benar-benar kering ya. Kalau selesai finishingan tuh buat kerapian kayak gini nih. Oh. Nanti dia bisa ngepadang rata. Tunggu
kasurin teksturnya. Oh. Ini dipegang. Kalau itu alatnya apa? Pakai mesin press. Oh, pakai mesin press. Iya. Oh, berarti di akhir itu ya? Iya, nanti di akhir. Baik, sekarang nih tinggal apa nih? Beres ya? Jadi nyoba nih pakai nih, biar kelihatan nih belakangnya. Kita tes. Atas nggak nih ya? Coba kita ngetes lah. Oke nih, panas. Wes, udah jadi Hanman ini. Belum selesai ya prosesnya nih, masih ada lagi kiri kanan. Buatkan baju jaket Tokyo Gang atau Tokyo Manji. Lagi sedih hasilnya. Blok bagian tangan. Bagian tangan. Ukurannya kok di depan biro. Tangan kanan nih. Kanan kiri nih, kanan ya. Kanan. Nah, itu ini. Nah, belakang. Lengan kanan. Lengan kiri. Nah, itu depannya. Ini jaket tim Walhalla. Nah, yang belakangnya. Nah, ini lengan kanan. Walhalla kiri. Nah, ini dia guys. Selesai juga guys. Jadi ya, tinggal kita pakai aja. Untuk bagian belakang. Ini bagian kanan, depan, dan kiri. Dan guys, bagi kalian yang berminat, pesan tinggal di deskripsi ya. Tinggal kalian chat aja. Terus saya taruh nomor WA dan Instagramnya. Bisa kalian pesan. Syaratnya sih pesan yang banyak ya. Paling kalau misalnya satuan atau duaan, paling open PO, oke? Okay? Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.